Belanda mengenai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kata yang ya lumayan lah ya, kamu nanti jadi banyak banget. 9 dulu. Di bahasa Belanda, kata aturan kata-kata dalam kalimat ada setidaknya 3 macam. Ini yang pertama yang digunakan untuk mayoritas. Ini yang kedua, daftarnya di sini nanti. Ini yang ketiga, daftarnya di sini. Ketika kita pakai kata yang ada di daftar ini, nanti tata kalimatnya, tata kata-kata dalam kalimat seperti ini. Kalau yang ini nanti tata katanya dalam kalimat seperti ini. Sedangkan yang ini mengikuti yang ini. Ya, kalau kita mau pakai kata penghubung di sini. Sekarang kita belajar dulu mengenai ada verb 1 dan verb 2. Di bahasa Belanda udah umum, kadang bilang akan pergi, akannya ya dianggap verb 1 gitu ya. Jadi di sini nanti pergi verb 2. Akan pergi atau pergi makan, perginya nanti dianggap verb 1 di sini, atau kata kerja ke 1, makannya dianggap kata kerja kedua di sini. Ya. Walaupun kalau sehari-hari ya kadang enggak sampai di belakang-belakang amat, lumayan agak di sinilah gitu ya. Tapi kadang memang harus nunggu dulu gitu, sebelum nunggu informasi kata-kata lain, sebelum kita tahu bahwa pergi apa. Tunggu dulu informasi lain baru, oh pergi makan, atau akan apa. Tunggu dulu informasi lain baru tahu, oh akan pergi gitu ya. Jadi kemungkinannya bisa macam-macam, akan makan, akan minum, makan apa, terserah. Pergi makan, pergi minum, pergi tidur, macam-macam gitu ya. Tunggu dulu, yang sabar ya. Have some patience. Oke, sekarang kita coba mengucapkan atau melafalkan ini ya. Ini A tapi jadi A-E. A-E. Terus W-nya kalau di bahasa Belanda tuh W-E gitu ya. Want. Jadi A-E. A sama E. Want. Want. Jangan lupa T-nya juga. Want. Want. Artinya karena. Ini gak bisa di awal kalimat, oleh karena itu saya tulis titik-titik ya. Kalau kita pakai ini, nanti kalimat sesudahnya mengikuti kalimat mayoritas. Tata katanya seperti apa, atau kayak gini, kalau mau ini. Keterangan waktunya di depan, pokoknya ini selalu di sini. Tapi kalau kita pakai karena yang kata ini, nanti tata aturannya jadi yang ini. Ini muncul di sini, kata-kata lain jadi kata kerja ke satu di sini, kata kerja kedua di sini. Jadi karena ada kata ini, dikik kata kerja ke satu dan keduanya jadi di akhir dari kalimat. Artinya sama, tapi kalau pakai ini jadi ini, kalau pakai ini jadi ini. Aturan menulis atau menyebutkan katanya. Ini O tapi O, O. Terus D-nya nggak boleh D, tapi D. Umdat, umdat. Ya walaupun kalau saya sehari-hari ya udah lah ya, yang cepat gitu. Kalau kita thinking, thinking, jadinya lama gitu mikir. Oh ini harusnya E gitu, ini W-nya harus E, terus T-nya harus T. Jadi lama gitu, nunggu 2 menit dulu, dikonek di otak dulu, nanti baru muncul buat bilang satu kata doang. Want. Sehari-hari kadang saya bilang want, jadi udah cukup gitu ya. Ini juga harus om dot, om dot. Kan mikir dulu lama, kadang suka 2 menit, 3 menit nunggu O, M, terus D nya D, om dot. Udah langsung, om dot, udah lah ya, good enough lah gitu. Walaupun harusnya om dot, om dot. Kadang gitu juga masih not perfect, ya udahlah ya. Nah, terus ini
Darung, ya udahlah ya. Walaupun harusnya Darung, Darung. Kadang itu juga masih gak perfect. Ya udahlah ya. Karena itu Darung Want Umdat Darung. Kalau ini termasuk yang di sini, nanti susunan katanya begitu di sini. Ya. Sekarang tapi yang A ini A, yang A ini lebih ke E. Jadi jangan lupa R-nya. R Mar Mar. Tapi ya kadang saya mar, mar gitu ya. Terus mar. Kadang masih not so perfect. Ya udahlah, nanti selesaikan dulu. Oke? Okay? Gitu. Ini dot dot bahwa. Ini tapi lebih ke gitu. E ini D-nya dish dish dish. S-nya juga bukan kayak S di bahasa Indonesia S gitu ya. Shh. Bahasa Indonesia S, bahasa Belanda lebih ke shh. Gigi di katu terus lidahnya di belakang gigi. Shh. Shh. Mendesis gitu. Dish dish. Jadi bagian yang sini walaupun A nya satu tapi panjang. A don don don. Maka ini O tapi lebih ke O U gitu ya. Bukan O, bukan U. Jadi O U jadiin satu aja gitu. Mulutnya O, gigi dan lidahnya U. E E F F gitu ya. F. Jadi gak bisa off, enggak. Off, off, enggak. Tapi F F. Atau yang ini E sama N. N. Dan kalau yang ini saya betulnya udah N. L, D, bagus ya. Ini ya kadang off off